tiba-tiba kalau kita melihat Pak Kito main di EXP, flicker kan biasanya. Nah, yep. Oke, okay, guys, match pertama antara RRQ Hoshi versus Aura ya, guys ya. Yoi. Akhirnya Skylar main ya. Oke, Fams, are you ready? Yawi pakai cow coy. Oke, kalau begitu. Gue yakin sih OP banget nih ini Mas ini. Ui. Kenapa masih pakai tank ya? Hypernya ya? Enak ya. Aduh. Ada Irat pakai hanya tinggal siap barat. Untuk menyaksikan bagaimana tim andalan mereka bermain dan juga mendapatkan Brusko kemenangan. Oke, ini sepertinya ada santai dulu, santai bro. Di mana kedua tipikal roamer? RRQ lagi rungkat guys. RRQ paling bawah ya. Sangat agresif. Yep, semoga aja dapat poin guys. Dikejar-kejar ya, ada Yawi di belakang tuh. Skunonya udah ready tadi. Wah, ngeri Yawi sih Yawi kalau udah pakai cow sih. Iratnya. Masuk ya, ke dalam area ya, kan, pasti. Dari purple buff yang dia miliki. Ini Yawi juga bukan cuma datang doang ya, yeah. Ada trigger juga. Tapi ya ini dari set Skylar pakai Nathan. Menggunakan emblem tank. Retri, Irat. Yawi kali ini dengan emblem tank juga. Gila rusuh banget Yawinya coy. Yang dipakai untuk memancing agar lawannya ya Skylar, wah gila. Skylarnya satu meter rakit tapi untungnya aduh. Skylar masih berhasil selamat bahkan dikit kabuki. Banget darahnya coy. Nanggung banget ya. Wet Yawi ya tadi. Tapi Yawi dalam keadaan yang sangat sangat tidak gila, baik. Gila masih belum ini terus dia bikin flicker sih. Ya. Harusnya kan menjadi sekarat-karat guys. Sikat lah. Tapi ya ternyata kabuki dan Yawi enggak pulang. Oke. Enggak mau kehilangan satu wave-nya. Wah, tuh Brusko-nya. Flicker. Brusko. Oke, nice banget. Nyaris tadi dan debut pick untuk Clay. Eksana yang dipakai 10 second. Turtle dan pertama, let's go. Mendapatkan turtle. Dapat siapakah ini? Oke, okay, turtle pertama, let's go. Nongol. Yep. Nih, di area dari turtle-nya santai sendiri. Santai aja, santai. Garasnya standby di dekat dari turtle-nya. Sementara Vexana di bagian bawah, Clay. Mencoba Clay masih level 3. Wah, Lemon enggak main ya? Baru sadar gua. Lemon sama Lemon sama Finn enggak main, coy. Brusko mencoba mencari ke arah beberapa pergerakan. Yo, skin Kof ya sih itu ya, si Paku itunya. Mundur dulu ke belakang. Turtle-nya keren sih. Reset, tapi bakal coba untuk ditarik ulur dulu ya sama pemain dari RRQ Hoshi. Tawan arannya. PR besar buat Brusko cari keberadaan Hesiel. Hati-hati sakit ya, itu. Retri. Waduh, kalah Retri-nya guys sama Gugun. Ngapain ini? Sedikit lagi ya, Petrus. Wah, gila. Saja Yawi. The way of Yawi berhasil mendapatkan The way of Yawi. Yes, dan tinjuan dari oh my god. Hati-hati, RRQ. Ada satu teleponan. Wah, mati dong. Iratnya. Gila, gila. Loh, ini sih sakit ya. Diversion. Yeheskiel mengetahui dapet bahwa dong, purple birunya. Sedang dieksekusi oleh Irat. Terus oke, okay, dapat si Clay itu ya. Hilang langsung. Gak apa-apa sih, gak apa-apa guys. Purple buff-nya juga gagal dimiliki oleh Irat. Iya, dan dengan tanpa purple buff, Skylar Irat akan ketinggalan level sekarang. Sadar sih pasti kabukinya. Wah, ini apa coy? Dari aura yang itu pasti gak ada yang menduga sama sekali mereka berani datang yep. Dengan hanya dua pemain. Oke, okay, ini dia talent prediction. Ada dua suara untuk Aura dan empat untuk RRQ. Oke. Okay. RRQ ya. Beda-beda semua nih. Votingnya ya. Hari ini pulung RRQ. Bersama RRQ. Ini kelas tuh beda. Selamat datang, Pak. Katanya pulung nanti ada RRQ. Apa? Kenapa cowoknya ya bisa begitu ya? Di Palung Mariana. Oh iya. Sulit. Lagi butuh support ya. Kayak lincah banget gitu loh, guys. Sementara sekarang Yawi. Santai dulu, hati-hati Brusko. Bergerak untuk bisa memberikan sebuah backupan. Wah, donnya sekarat coy. Jawaban dari VT yang tadi udah kita saksikan ya. Yep. Desain memang dari Yao yang kawan. Wah, keren banget ya ini ya. Paku itu ya, sakit banget ya. Luar biasa. Ya, kita bisa melihat peraduan retribution tadi. Dimana itu kondisi yang cukup ramai. Tapi dia berhasil memenangkan untuk adu retri. Yap. Lagi-lagi. Hati-hati ditendang. Di sini masih bisa dipegang oleh Aura. Karena mereka punya AOE yang besar tadi. Dengan adanya rotation. Tapi Skylar. Wah, satu level diunggulkan Kabuki atas Skylar. Tapi sisanya enggak ada ulti dong sadar. Oh, purify. Gugunnya mulai maju untuk bisa mengganggu dan juga memberikan sebuah bantuan terhadap Kabuki. Mati dan itu sebenernya. Adalah purify yang ketrigger. Like. 10 detik lagi. Turtle kedua ya guys ya. Santai bae. Aran terlihat cukup nyaman. Purple buff dulu. Kiratnya. Setiap kali dari Dawn oh, belum start ya Aura ya. Yep. Sementara itu pasti sekarang start dulu kan. Turtle-nya sudah terlihat lagi. Tapi Gugun ayo, adu retri lagi. Yawi sih gue yakin ngelok Irat sih, ditendang. Nah kan, retri. Ampun guys, guys. Apa itu? Brusko-nya sekarat mati. Hilang. GG Aura sih mantep coy.
Buset udah 4 loh. 4-0 cuy. Jangan-jangan gak dikasih kill nih RRQ nih. Ayo lah RRQ, gila lu udah paling bawah coy. Kasih poin lah. Oh, ini bahkan ada satu bonus lagi adalah satu hilang. Terturut di atas tapi nampaknya. Ulti Yawi mati dong. Buset gila langsung hilang coy. Oh my god, oh my god. Ini ya skillnya ngirim Yawi doang sendiri ke situ. Hilang langsung ya kan. Mantap sih. Gila kombonya mantap banget ya Lowi Chow ya. Memang di trigger ya tadi. Oh my god. Dan setup yang manis tadi karena benar-benar dipin, dijepit di bagian tengah. Dan itu adalah mahalnya informasi detik ready-nya dari Purify. Ini RRQ enggak ini loh maksudnya satu tim itu kayak Purify ready call itu bakal bisa jadi ini. Enggak tahu sih ya maksudnya kayak miskomunikasi aja nih si Clay enggak ngikut si Brusco. Kayak telat-telat gitu loh guys. Ngapain Irat? Pergerakan yang bikin Irat harus dikatakan dahulu karena target dari Korikol ya guys. Irat ke biru. Oh ini udah tuker ya, bawah atasnya udah hancur guys. Ya masa 5-0 sih guys, menit 6. RRQ let's go lah. Bentar, RRQ Lovosi mereka sedang tertekan ya. Dan kita beda-beda, itu beda 3,5 guys. 3,600 malah. Menang RRQ, menang Aura ya duitnya ya. Dia udah punya damage. 15 detik kena turtle. Dia harus bisa buka vision. Memaksa atas sih RRQ sih. Teman-temannya terutama dari Skylar. Ya, dan jangan lupakan ya bagaimana kan, mungkin atas di push. Don, ini tipikal Miro yang harus ada di depan. Tendang. Dan mereka pada hadir di hilang langsung. Sakit banget ini Pak Kuito, buset. Dimakan, enggak mati sih. Irat sekarang cuy, ih mati Skylar. Skylar nge-kill. Irat mati tapi cuy. Sama-sama mati sih jungle ya. Kukira Bayuan, gak taunya aku yang jadi bakwan. Pas banget tadi ini si Skylar masuk ya guys. Coba cicil ke arah outer turret, cuman ternyata ada kiriman lagi nih. Wah, yang akhirnya ngebuat kembali. Gila nge-mirroringnya mantep banget sih Yawi sih. Aura dan kali ini bakal coba untuk kontes ke arah satu. Sakit ya, banget loh anjay anjay. Yang ketiga ini karena pertempuran kembali terjadi dan tiba-tiba yang mengalami Yeski ya Brusco yang tertinggal. Akhirnya skill dapat dari Rotel. Mati Brusco nya. Kasih pecah sih udah kari mah. Bahkan tanpa adanya gugut. Burung ke satu loh spoiler. Dari Aura ini turtle-nya berhasil untuk di set up dan juga perfect berhasil untuk mereka amankan. Hilang. Om. Ya, perfect turtle bagi Aura dan kita melihat ya kehadiran Arang dipus yang tengah sih dipaksa sih. Bagi kemenangan tim fight, demi tim fight bagi Aura. Woi, keren banget itu buset. Dengan double jab-nya dia. Itu setebal apapun lah. Keren banget coy. Rontok om. Ini mah kalau udah dicicil abis-abisan mah dia. Cuman cicilannya hampir lunas kalau dia nih. Kayak tadi aku ngeliatnya cicil lagi full HP tinggal 2 kotak. Tapi si Skylar sih udah mulai enak ya. Double jab yang memang benar-benar ya. Harusnya sakit nih. Semuanya. Itu full damage bisa ditelan oleh Araki Hoshi. Nah, ini dia. Asalkan jangan keculik mulu aja nih si Skylar. Walaupun Araki sekarang mungkin dalam posisi yang sangat tidak baik, tapi mereka pun masih mendominasi. Buh, gila setengah darah. Satu kali jab ya. Apa itu, Cok? Baru langsung dan sekarang ada kiriman paket. Tidak, Yawinya mundur lagi. Anjir. Apa itu? Enggak ada inisiasi lagi. Sakit parah. Udah selesai dengan si Hal. Udah nih guys, habis ini pasti banyak rank. Yang make Paku itu sih pasti. Masih ada flicker sih Yawi. Oh mati Yawinya. Tanda sakit banget yang si Skylar. Hilang semua guys. Hilang semua. Semua yang ada di depan. Dipus dong tengahnya. Kali ini. Wah Aran ini benar-benar kayaknya. Oh my god. Menyiapkan sesuatu ya di match kali ini. Dengan performa yang begitu luar biasa. Dan sekarang Outer turret udah hancur milik RRQ Hoshi. Ya, memang Yawi tumbang, tapi ditukarkan dengan Brusco bersama dengan Ira dan Opa. Arannya 7-0, lihat aja buset. Apa itu? Gak jelas. Semuanya lempar ke balik si Skylar sih. Wow. Enggak ada arah, coy. Tadi baru si Hal. 7-0. Iya sih. Udah ya, dia dapetin pundi-pundi goldnya. Dari dapetin poin. Ada Lord. Web itu udah terlihat loh, ada satu. Sabar ya RRQ, sabar. Skill masih berhasil selamat. Aduh. Ada informasi yang udah bisa dia berikan. Terbang sih harusnya. Oke. Yawi nyari. Masih pada di atas. Bahkan dengan adanya informasi terjadi lumayan di arah atas. Lord. Rapih anjir. Si RRQ juga enggak mau kontes sih, guys. Wah, ini berhasil lagi The Way of Yawinya berhasil mendapatkan sakit banget. 5-5-nya. Karena damage yang
55-nya enggak tuh. All in ke satu hero doang. Memang Karibuki ini tidak main-main ya, bukan? Karibuki, Karibuki. Karinya pakai oh, karinya udah full damage ya, guys. Sekarang udah enggak enak ini ya, kari tank ya. Kari fighter bukan kari tank. Lebih enak ke full damage ya, kayaknya sekarang sih. Udah jarang banget sekarang main kari pakai ini fighter. Kalian ngelihat kombinasi untuk match di mid lane itu dan chat dan langsung ke arah Nekrosa. Hancur. Ayolah ya, Rarki, masa? Menit 10 gini 11-2 loh. Brusco masih dalam keadaan imun ya. Kalau enggak kayaknya tadi ditendang lagi ke pinggangnya. Brusco udah 4 cuy matinya, Irat udah 5. Tapi batu semua. Kenapa ini? Kenapa ini? Why? Yap, karena Yawi mulai lagi maju-maju memberikan sebuah gertakan membuat beberapa player yeah dari ROQ pun harus mundur. Yap, karena dengan durasi cooldown yang cepat. Santai, ya, bro. Untuk diversion itu ya di spam terus-terusan. Dulu. Untung ada entropy, Lord menghilang dengan sangat cepat. Yap, itu dia untuk keunggulan bagi Natar sendiri dari defensifnya. Cow Yawi sih. Dia cukup kuat, dia punya entropy dan gila jadi sih. Woi, apa itu? Terhadap Lord. Yap, dan itu dia damage. Eh, prediction 4. Ya. RRQ aja lagi dibantai. Tapi ya, kita akan melihat bagaimana dari RRQ bisa melakukan defense. Hanya menyisakan 3 base turret saja. Dan satu doang ya, apa aura hancur aura cuy. Oke, dan sekarang Yawinya berhasil lagi menendang ke arah dari Irat, akan kayaknya bisa bertahan. Nice, Brusco. Mati, Irat mati. Yang pertama paket Brusco dan juga Irat mahanya tinggal nama dia. Susah sih guys, itu lu enggak ngelihat Kabuki. Kabuki dari 5-0 cuy. Udah ada satu si Hubert, si Hubert dari Hebat. Enggak bakal kuat pasti. Buset. Ya, dan mengincar penetration tadi dengan double jab yang sudah bisa diberikan oleh Aran ya. Oke, okay, nice. Keunggulan bagi Nathan sendiri dari defensifnya, dia masih cukup kuat, dia punya trophy dan juga dia bisa cepat untuk clear terhadap ya, dan itu dia damage penetration ya yang dimiliki juga untuk Nathan. Tapi ya, kita dan jangan lupakan ini ada Lui yang bahkan bisa teleport ke belakang base Lui. Yawi, cus. Oke, dan sekarang Yawinya berhasil lagi menendang ke arah hilang, dari Irat, akan kayak hilang. Brusco-nya mati. Irat mati. Purify. Gila, Yawi. Kacau, guys. Enggak ngerti gue. Gila, komunikasi bagus banget ya, Aura ya. Maksudnya, gila. Jalan gitu loh komunikasinya si Yawi loh. Hancur atas. Nice banget Aura. Atas, tapi gagal sepertinya. Sebetulnya juga ayo RRQ. Kasih paham Aura ya. Siapapun yang terpendam kena masih bisa, masih bisa. Masih ada Nathan, Nathan Skylar. Skylar udah sembuh kan ya guys ya? Udah enggak ada alasan dia sakit kan? Dan optimalnya juga karena mereka menarget dari satu titik. Ditungguin sama Irat. Iya. 20 detik Lord kedua harusnya. 10.000. Keunggulan dari Gold yang apakah RRQ akan kontes? Gue yakin sih enggak di kontes sih ya guys ya. Lihat tes tes Yawi tuh. Kan sendirian tanpa spell purify jelas akan langsung di engage. Tuh Brusco-nya tipis banget cuy. Melihat scalernya lagi kena arah langsung hilang loh. Jadi scaler enggak bisa gitu anjir. Damage-nya secara maksimal. Yap. Apalagi kan itu gugun ya. Ayah perlu bisa lah memberikan damage ke arah gugun tapi tendang. Oke, ditendang lagi dan down-nya menjadi sih, pasti sih. Mati. Lagi ngapain? Woi, Aran. Aran berbeda mencoba untuk bisa mengejar ke arah Clay dan sekarang Brusco. Ayo lo. Ayo lo. Paket yang kian terkejar bersama. Mau ke mana? Mau ke mana? Irat mereka berdua akan bisa bertahan tapi gugun di bagian bawah. Nah, ini mah udah di push di atasnya sih. Enggak di ini, enggak dikasih pulang sih. Kelar dong langsung. Dimakan. Terus masih ada ulti sih si Gugun. Mati sih kalau hilang. Biasanya biasanya RRQ. Oh my god. Gila, good game banget Aura. Oke guys, kita langsung ke match 2 aja ya guys ya. Let's go.